Dulur, please watch and analyze. Thank you.
Thank you.
Ya dulur, ini merupakan pertandingan yang sangat menarik, papan atas babak ke-8 turnamen Japfa Ramadan Cup 2022 antara Master Nasional Eko Supriyono Buah Putih melawan Internasional Master Anjas Novita Buah Hitam. Mari kita simak analisa langkah kritikal antara keduanya. Putih mengawali permainan dengan langkah pion D4 dijawab kuda F6, kuda F3, pion E6, gajah F4. Langkah-langkah ini merupakan ciri khas dari pembukaan catur London System. Sampai langkah ke-52, keduanya bermain dengan sangat baik. Posisi permainan bernilai minus 0,2, artinya keduanya berada dalam posisi yang seimbang. Namun, pada langkah ke-53, Master Eko melakukan langkah blunder dengan melangkahkan gajahnya ke C7. Hal tersebut membuat hitam dapat kesempatan untuk melompatkan kudanya ke petak E2. Cek raja dan berpotensi mengambil keuntungan satu pion. Kemudian pada posisi ini, yaitu langkah ke-58, setelah hitam menggeser rajanya ke C4, di luar dugaan, di saat waktu kritis, di sini Master Eko melakukan langkah kombinasi dengan mengorbankan gajahnya untuk menangkap pion di C3. Master Anjas Novita memilih untuk tidak menangkap gajah di C3 ini karena khawatir pion putih akan melaju promosi. Master Anjas mendorong pionnya ke E5. Namun sesuai analisa terbaik, maka pada posisi ini seharusnya Raja Hitam menangkap gajah di C3. Mari kita simulasikan langkah terbaiknya.
Lalu pada posisi ini, di langkah ke-62, Master Eko kembali mencoba langkah kombinasi dengan mengancam kuda dan menggratiskan pion di F3. Pada posisi ini, Master Anjas Novita melakukan langkah blunder dengan melompatkan kudanya ke G1. Karena kuda hitam akan menjadi tersudut dan pion putih akan melaju promosi. Sebetulnya pada posisi ini permainan masih seimbang jika hitam melompatkan kudanya ke H2. Dan langkah berikutnya adalah dan di akhir tayangan, yaitu pada langkah ke-69 ini, Master Anjas Novita memilih untuk menyerah karena pion putih di jalur F akan promosi. Ya dulur, sekian analisa langkah kritikal dari Dulur Chess. Semoga bermanfaat. Nantikan video-video kami berikutnya. Terima kasih telah mendukung channel Dulur Chess ini. Salam Gens Una Sumus.